TV KPM. Saya rasa nak makan sihat dan kekal aktif agak susah masa hari raya ni. Puan Syazah boleh share tips? Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya Syazah Nutritionist, pakar pemakanan anda. Alhamdulillah seperti biasa pada hari Isnin yang indah ni, kita dalam slot diet dan nutrisi. Kita akan membincangkan topik-topik hangat dan terkini tentang nutrisi dan diet. Okey, tadi berdasarkan soalan yang diajukan oleh penonton kita, beliau tanya macam mana ni nak kekal sihat, kekal aktif ketika hari raya Aidilfitri. Saya rasa ini bukan saja masalah beliau, saya rasa ramai lagi mengalami masalah yang sama. Betul tak? Ada siapa yang terasa? Memang kita kata hari raya ni boleh katakan pesta makanan jugalah. Setelah sebulan berpuasa, masing-masing nak cuba pelbagai menu, pelbagai juadah raya kan. Kadang-kadang ialah setahun sekali orang kata, ada yang tak dapat, jarang-jarang nak dapat lemang, ketupat dan sebagainya. Jadi sebab itulah hari ni saya nak kongsikan macam mana kita ni nak menikmati juadah hari raya, tapi dalam masa yang sama kita boleh lagi mengekalkan nutrisi dan juga menjaga kesihatan pada waktu yang sama. Sebab kita boleh bandingkan kebanyakan antara kita masa hari raya lah ada masalah kolesterol tinggi, gula yang tinggi disebabkan salah pemilihan ketika memilih juadah hari raya. Okey, apa yang sebenarnya, apa tips yang penting ni yang saya nak kongsikan pada hari ini? Hari ini tipsnya adalah kita boleh katakan 5-5-5-5. Banyak kali 5 dah kan? 5 tips yang sangat penting yang semuanya ada 5 ciri-ciri. Iaitu apa? Pertama sekali, kita kenalah ambil 5 jenis kumpulan makanan walaupun ketika hari raya. Apa dia jenis tu kan? Yang kedua, kita perlu mengambil 5 sajian buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Yang ketiga, kita perlu ambil 500 kalori dalam setiap menu utama, hidangan utama seperti sarapan, makan tengah hari dan juga makan malam. Yang keempat, kita perlu ambil lebih kurang hanya 1 sudu teh gula ataupun 5 gram gula semasa mengambil juadah hari raya. Yang terakhir sekali, 5 kali seminggu kita perlu bersenam. Inilah antara tips-tipsnya. Tapi macam mana ni? Macam mana kita nak, orang kata, merealisasikan tips tu? Macam mana kita nak bersenam 5 kali seminggu? Dah raya ni kan? Sempat pula saya nak bersenam katanya. Lepas tu, apa dia 5 jenis makanan yang kita perlu ambil tu? Lepas tu, 5 sayur-sayuran, buah-buahan tu yang mana, banyak mana? Sebab itulah kita nak kongsikan sekejap lagi. Jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Syazah Nutritionist, pakar pemakanan anda dalam slot diet dan nutrisi. Hari ini kita nak kongsikan tips pemakanan sihat ataupun mesej 5-5-5-5. Tips pemakanan ketika hari raya. Tadi saya dah ceritakanlah apa tips-tips penting, tapi sekarang ni saya nak huraikan satu persatu macam mana kita nak merealisasikan tips tu, macam mana nak makan sihat ni semasa hari raya. Okey, yang pertama sekali, kita perlu ambil 5 kumpulan makanan, iaitu mengikut piramid makanan Malaysia. Tahu tak piramid kita dah bertukar? Dulu piramid kita bawah sekali, ingat tak apa? Nasi, bijirin, mi, roti, iaitu sumber karbohidrat. Lepas tu yang atas dia, yang kedua ialah buah-buahan dan sayuran.
Tapi piramid yang baru ni tahun 2020 ni dah bertukar. Ha, sayur dan buah-buahan pula yang di bawah sekali, iaitu yang perlu kita ambil lebih banyak. Okay, hal ni jadi dia seiringlah dengan suku-suku separuh kita kan. Ha, suku protein, suku karbo dan separuh serat. Ha, jadi sebab itulah terjadinya piramid makanan ni supaya kita tak lagi keliru antara suku-suku separuh dan juga piramid makanan. Okay? Jadi bawah sekali sayur dan buah-buahan. Cukup tak pengambilan masing-masing? Sebab kajian menunjukkan 95% rakyat Malaysia tak cukup pengambilan sayur dan buah-buahan. Rasa-rasa adakah anda antara salah seorang dia yang tak cukup sayur dan buah-buahan tu? Renung-renungkanlah ya. Sebabkan kajian menunjukkan ini antara punca jugalah kenaikan obesiti, peratusan obesiti dan peratusan penyakit-penyakit kronik yang lain. Sebab itulah sangat penting untuk kita mengambil sayuran yang mencukupi kerana merekalah antara sumber antioksidan yang sangat baik yang mampu melawan pelbagai penyakit kronik. Ha, yang kedua ialah nasi. Kita punya tangga yang kedua ialah nasi, biji, ring, roti, mie, sumber karbohidrat lah. Okay, sangat penting untuk kita ambil sebagai sumber tenaga kita. Ha, kalau tak dapat nasi ni kan, lagi rakyat Malaysia ni memang rasa tak puas lah makan. Okay, tak ada masalah walaupun nak turunkan berat badan sekalipun. Tak ada masalah untuk makan nasi. Jangan salahkan nasi. Ya, kesian dia. Dia tak bersalah. Yang menyebabkan kita naik berat badan tu bila kita tak kawal kuantiti. Itu yang masalahnya. Ya, ingin saya tegaskan, satu sendok nasi kalori sama dengan satu keping roti, sama dengan tiga keping biskut. Jadi janganlah kata saya nak diet lah, nak turunkan berat badan, jadi saya nak makan biskut je lah hari ni. Biasa saya jumpa macam tu. Tapi dia ambil sampai 10 keping biskut tanpa disedar, dah sama dengan 3 sendok nasi dah dekat situ. Sedangkan makan nasi tu lagi mengenyangkan. Tapi bergantunglah kepada citarasa masing-masing kan. Cuma saya nak tekan kat sini, jangan salahkan nasi. Okay? Yang penting kita tahu macam mana pengambilan kalori dan porsi yang sesuai. Okay? Yang ketiga, tangan ketiga ialah sumber protein. Sumber protein ini sangat penting untuk pembesaran, untuk pembentukan otot. Ya, juga memberikan kita pelbagai mineral, zat dan mineral termasuklah kalsium. Jadi kita perlu ambil juga protein untuk pastikan tumbesaran kita, tumbesaran anak kita mencukupi. Berapa banyak kita perlu ambil? Okay, setiap kali hidangan kita sarankan dalam 1 hingga 2 hidangan lah. Asalnya satu hidangan dah pun mencukupi. Contohnya kalau macam ayam tu, ya, kalau ayam tu ada bahagian peha dan bahagian dada je bersama dengan 2 hidangan. Kalau bahagian lain, 1 hidangan. Okay, kalau ikan tu agak-agak kalau kecil ikan, saiz ikan bolehlah ambil 2 ekor. Ya, ikut tapak tangan. Kalau untuk daging pula, lebih kurang dalam saiz 2 kotak mancis. Itu antara portion yang sebenarlah, yang betul yang kita boleh ambil. Yang paling susah sangat kalau nak fikir kan, nak hafal macam mana ni saya nak hafal lah saiz-saiz ni. Ikut saja tapak tangan ataupun ambil suku pinggan kita. Itu cara yang paling mudah kita nak aplikasikan. Sumber protein selain daripada ayam, daging, telur, ikan, jangan lupa juga kita boleh dapat sumber protein daripada produk tenusu. Pun dapat membekalkan kita protein dan juga kalsium. Cheese contohnya, yogurt, ya, susu, tak kisahlah susu penuh krim ke, susu segar ke, susu rendah lemak, ikut pilihan masing-masing. Tapi saya galakkan untuk anak-anak ambil susu penuh krim. Untuk dewasa bolehlah kalau nak pilihan lebih sihat, ambil susu rendah lemak. Okay? Dan tangga teratas sekali. Tangga teratas sekali ialah minyak ataupun lemak lah. Saya kata lemak. Okay, hanya perlukan sedikit saja, tak perlu berlebihan. Jika berlebihan, inilah yang menyebabkan masalah-masalah penyakit kronik yang datang kerana kalori dia agak tinggi. Cuba kita bayangkan, 1 gram karbohidrat bersamaan dengan 4 kalori. 1 gram protein bersamaan dengan 4 kalori. Tapi untuk lemak, 1 gram lemak bersamaan dengan 9 kalori. Sebab itulah kita kena kurangkan pengambilan lemak kerana kalori dia agak
tinggi. Cuba kita bayangkan, satu sudu teh sudah pun 5 gram. Ha, kalau satu sudu teh tu dah berapa? 45 kalori. Kalau kita menggoreng agak-agak cukup ke satu sudu teh? Tak cukup. Ha, sebab itulah kita perlu kawal pengambilan kita. Okey, itu dari sudut 5 jenis makanan. Itu mesej 5 kita yang nombor 1. Mesej 5 kita yang nombor 2. Ha, iaitu pengambilan sayur dan buah-buahan. 5 saiz hidangan sayur dan buah-buahan. Apa itu 5 saiz hidangan? Okay, kita bayangkan kita perlu ambil lebih kurang 2 saiz hidangan buah-buahan dan 3 saiz hidangan sayur-sayuran satu hari. Apa tu saiz hidangan? Okey, untuk cara yang paling mudah untuk sayur-sayuran, kalau yang belum dimasak, satu cawan bersamaan dengan satu hidangan. Untuk sayuran yang dah dimasak, separuh cawan bersamaan dengan satu hidangan. Boleh bayangkan tak? Jadi rasa-rasa cukup tak selama ni? Satu hari 3 saiz hidangan. Okey, jadi untuk buah-buahan, 2 saiz hidangan. Macam mana kita nak ukur ni? Okey, untuk buah-buahan, kalau macam saiz buah oren, buah apple kan? Kan lebih kurang je saiz dia kan? Dalam 1 biji, 1 hidangan. Kalau pisang, pisang emas 2 biji yang kecil tu 1 hidangan. Yang biasa, pisang yang besar sedikit 1 biji, 1 hidangan. Kalau jambu batu, separuh biji sama dengan 1 hidangan. Kalau macam anggur pula, macam mana Puan Syazah? Kan dia kecil-kecil. Kalau anggur dan seangkatan dengannya, kalau saiz-saiz macam tu, 8 biji 1 hidangan. Itulah antara contoh-contohlah dia berdasarkan saiz. Kalau durian macam mana Puan Syazah? Durian kan favorite kan? Durian dikurang dalam 2 ulas. 2 hingga 3 ulas dah pun mencukupi. Bukan 2-3 biji ya. 2-3 ulas satu hidangan. Jadi kita boleh campur-campurkan jenis buah-buahan asalkan kita dapat 2 saiz hidangan. Okey, itu untuk mesej 5 yang kedua. Mesej 5 yang ketiga. Apa lagi 5 ni? Iaitu pengambilan 500 kalori untuk setiap hidangan utama. Iaitu sarapan 500 kalori, ya, lunch makan tengah hari 500 kalori dan makan malam 500 kalori. Sebab apa? Secara umumnya lah untuk wanita terutamanya, kita hanya memerlukan lebih kurang 1200 hingga 1500 kalori jika tidak aktif. Sedentary, lagi-lagi yang tidak banyak bergerak kan, hanya bergerak orang kata ke tempat kerja dan sebagainya, tidak memerlukan senaman yang kerap, hanya perlukan 1500 kalori. Sebab itu kalau boleh kita anggarkan, bahagikanlah 500 kalori untuk menu utama. Kalau untuk kudap-kudapan kan, minum petang, kita limitkan juga lebih kurang dalam 200 hingga 250 kalori. Mungkin ada tanya saya, macam mana ni saya nak kira kalori ni? Peninglah Puan Syazah. Takkanlah saya nak kira 500 kalori, 500 kalori kan? Sebab itulah fungsinya ada suku-suku separuh. Sebab apa? Secara tak langsung kita boleh kawal kalori kita tanpa kira kalori. Tapi memang ada orang yang suka kira kalori. Tak ada masalah. Ya. Jangan lupa, selingan sedikit, jangan lupa download apps My Nutri Diary 2 daripada KKM. Dari situ kita boleh dapat macam-macam jenis kalori daripada semua jenis masakan tradisional Malaysia. Nasi goreng ada, semua ada lah. Kita search saja, kita boleh key in lagi kita punya berat badan kan, kita punya goal kan, kita nak turunkan berat badan ke apa, semua kita boleh dapat di situ. Okey, setakat ni clear tak? Kita dah terangkan 3 jenis ataupun 3 mesej 5-5-5 kita ni. Okey, alright, saya rasa dah mula faham kan macam mana ni nak pastikan kita punya nutrisi cukup dan makan secara sihat. Tapi kita ada 2 lagi sebenarnya. Nak tahu? Jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. KPM.
KPM. Okey, tadi saya dah pun kongsikan antara mesej 5555. Ha, tips ketika hari raya, pemakanan sihat ketika hari raya. Okey, antaranya ialah kita kena ambil 5 jenis kumpulan makanan mengikut piramid makanan Malaysia yang baru ya, bukan yang lama. Okey, yang kedua ialah kita mengambil 5 jenis saiz hidangan sayur-sayuran dan juga buah-buahan, iaitu 2 saiz hidangan buah-buahan, 3 saiz hidangan sayur-sayuran. Yang ketiga ialah kita mengambil 500 kalori dalam setiap hidangan. Yang keempat, apa pula? Kita perlulah mengambil ataupun menghadkan pengambilan garam. Cukuplah 5 gram sahaja satu hari. 5 gram tu bersama dengan banyak mana? Banyak. Dalam lebih kurang 1 sudu teh. 1 sudu teh je ya, satu hari. Bukannya setiap kali makan. Pastikan 1 sudu teh sahaja setiap hari. Sama juga macam gula ya. Kita pun galakkan 1 sudu teh sahaja ataupun 5 gram sahaja gula setiap kali kita buat minuman, masakan dan sebagainya. Okay, ada yang tanya saya, tak apa ke kita ambil gula ni Puan Syaza? Bukan gula ni bahaya. Itulah yang biasa kita dengar kan. Ini bergantung kepada tahap kesihatan masing-masing sebenarnya. Kita memang galakkan pengurangan gula, lagi kurang lagi baik. Tapi maksimum pengambilan gula ialah lebih kurang dalam 6 sudu teh sehari bagi perempuan, 9 sudu teh bagi lelaki. Ini maksimum ya. Maksimum, bukan minimum. Jadi lagi kurang lagi baik. Kerana kita tak perlukan pun gula yang berlebihan dalam badan. Ada yang tanya saya, tapi kan bila saya ambil tak ambil gula, saya rasa letih lah Puan Syaza. Saya rasa macam tak ada tenaga. Okey, sebenarnya bukanlah gula tu yang menjadi punca, tetapi ialah pengambilan karbohidrat yang tidak mencukupi. Nah, kita tidak perlukan gula, tapi kita perlukan karbohidrat yang mencukupi. Ini yang jadi masalah. Kadang-kadang dia singkirkan gula, tapi karbohidrat pun dia tak ambil cukup. Dia tak ambil pun suku-suku separuh. Kononnya nak turunkan berat badan, tak boleh macam tu. Kita masih lagi perlukan karbohidrat ya, sebagai sumber tenaga utama kita. Mungkin ada juga pernah dengar kan sesetengah diet yang mengesyorkan untuk kita tinggalkan karbohidrat. Siapa yang tahu, tahulah kan. Kita tak boleh ambil karbohidrat kan. Tapi sebenarnya apa yang saya ingin sampaikan ialah yang paling penting ialah seimbang. Semuanya adalah perlu seimbang dan bersederhana. Jangan terlampau drastik untuk kurangkan ataupun elakkan, dan jangan terlampau lebihkan. Walaupun itu antara makanan yang baik. Tak kisahlah makanan tu, kita tahulah makanan ni baik ni, kena ambil makan banyak, kena makan banyak-banyak sebab dia baik. Tidak. Ya, masih lagi perlu bersederhana. Saya nak selingan sedikitlah untuk tips. Kalau memang jenis tak boleh nak tinggal gula ni, saya memang tak boleh lah kalau tak manis. Antara pilihan yang kita boleh gantikan selain pada gula, kita boleh ambil pemanis tiruan. Lagi-lagi mereka yang ada mungkin masalah kesihatan kan. Ya, apa tu ibu bapa mungkin ada masalah kesihatan, kencing manis dan sebagainya, boleh mengambil pemanis tiruan untuk gantikan gula. Okay, pemanis tiruan pun ada juga. Ada banyak jenis juga. Ada yang semula jadi, ada yang tiruan. Antara yang semula jadi ialah stevia ya. Apa tu, monk fruit. Itu yang paling yang agak popular lah. Dan juga ada pemanis tiruan seperti aspartam. Itu yang paling famous juga. Jadi walaupun ni pemanis tiruan, kita pun perlulah jaga-jaga pengambilan. Kita masih lagi tak boleh berlebihan. Okey, pemanis tiruan ni memberikan manis yang lebih kurang sama macam gula, cuma tidak meningkatkan paras gula dalam darah. Itulah yang menyebabkan dia lebih baik. Jadi mesej yang terakhir kita, 5 apa pula? 5 kali bersenam seminggu. Rasa-rasanya ada buat tak? Saya rasa mungkin yang masih lagi tak orang kata aware tentang berapa kali kita perlu bersenam. Rasanya bukan bulan raya pun, bukan bulan Syawal pun tak bersenam kan? Jangan begitulah. Jadi lepas apa yang saya sampaikan ni, saya harap masing-masing
masing-masing boleh cubalah bersenam 5 kali seminggu. Tapi apa yang kita nak tekankan pada Tok hari ni ialah sebabkan kita masih lagi dalam bulan raya kan, bulan Syawal, agak susah kita nak bersenam. Antara tips yang saya boleh kongsikanlah supaya kita boleh kekal aktif walaupun di hari raya ialah untuk kalau pagi-pagi hari raya tu kan, kita bolehlah berjalan kaki ke masjid kan, pahala pun berganda gitu kan. Serta langsung kita pun lebih aktif, boleh tingkatkan kita punya langkah. Ingat tak saranan berapa banyak kita boleh, kita perlu lengkapkan langkah kita? Satu hari, kita syorkan satu hari kita perlu mengambil ataupun melengkapkan 10,000 langkah. Rasa-rasanya ada buat tak? Tak dapat 10,000 pun kita try lah dulu kan. 5,000 dulu, lepas 7,000, lepas tu 10,000. Okay? Antaranya lah macam tadi lah saya kata, berjalan ke masjid. Yang kedua, kita cuba juga mengunjung kan saudara mara yang terdekat. Rasanya kalau yang mereka duduk di kampung, mungkinlah boleh buat cara ni, iaitu kita berjalan kaki menziarahi rumah saudara mara yang terdekat. Secara tak langsung pun dapatlah meningkatkan kita punya stamina. Okey. Seterusnya, kita juga digalakkan semasa berbual kan, berbual dengan kita saudara mara tu, kita berdirilah daripada duduk. Ini antara juga untuk boleh membantu kita meningkatkan kita punya tahap fizikal kita. Okey. Macam mana so far? Rasanya dah boleh praktiskan tak? Dah boleh faham tak apa dia 5 mesej utama kita semasa hari raya ni? Okey, saya harap perkongsian ni dapat manfaat, memberikan manfaat kepada semua. Jika nak lagi tips-tips berkaitan kesihatan dan pemakanan, boleh follow saya Syazan Nutritionist di Facebook dan juga Instagram. Moga-moga lagi ramai mendapat manfaat. Okey, kita jumpa lagi dengan topik diet dan nutrisi yang berbeza pada minggu hadapan, hari dan waktu yang sama. Bye, assalamualaikum semua. Jumpa lagi. KPM.